Halo guys, balik lagi sama gue Ivan. Di video kali ini kita bakal lanjutin game Resident Evil 4 Safer Ways. Nah, di video sebelumnya si Ida Wong nih misinya disuruh selamatin Leon dari serangan Krauser, dan kita udah berhasil nyelamatin Leon dari serangan Krauser. Kalau gitu langsung aja kita lanjut gamenya. Dan tentunya misi Ada Wong ini misterius banget ya. Tujuan akhir dia tuh kita masih belum tahu. Apaan tuh? Oh, itu si Mike, guys. Report. Time is almost up. Klaus is dead. Really? Leon doesn't die easily. That's fine. We can use him to clean up Sadler for us. We'll let them fight it out. Neither one of them will manage to come out unharmed. Easier said than done. Either way, it's your job to clean up what's left of them when the fight is over. Don't forget who is running the show. Whatever happens, we can't let either of them live to see tomorrow. Our goal is to retrieve the sample. Take out anything that might interfere with our plans. Okay. Obtain the sample. Jadi misi kita sekarang disuruh ngambil sampelnya. Oh, hello my friend. Sebentar. Oh, nggak bisa kesini guys. Oke, okay, penuh guys. Inventory-nya sebentar ya. Welcome. Semoga dia udah jual inventory. Nice, 73.000. Let's go. Thank you. Dan kita bisa beli bowgun, tapi bisa beli sebelah ini enggak? 2.000. Nah, oke, okay, nice. Is that all? Oke. Nama ini ya. Thank you. Oke, udah kita beli semua. Ada yang bisa dijual kan? Oh, itu bisa dijual guys. Come back. Oke. It's on. What are you selling? Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? Berarti semua item yang ada di merchant udah kita beli ya. Aman. Sekarang ambil ininya. Oke. Okay. Kita punya heal lumayan banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama ini. Oh ini nih, satu lagi ada di sini guys. Oke, ada granat 2 sama flashbang 3 ya guys. Let's go, langsung lanjut. Oh, sebentar, kita cek dulu treasure. Nah, ada treasure di depan. Oh, di sini ada 4, guys. Ada satu di depan yang dekat, sisanya masih jauh. Pakai apa ya? Oke, handgun dulu aja. Oh, dia bawa panah. Lihat-lihat ke atas, siapa tahu ada musuh yang bawa-bawa bom atau panah. Oke, kayaknya nggak ada. Ke
tadi treasure-nya di sebelah kiri ya. Waduh, ada yang bawa machine gun si bapak-bapak ini ya. Hey. Untung gak ada yang gangguin ya, yang kerocok-kerocoknya guys. Oh, masih belum mati dia. Cukup banyak ya, 5 peluru ada kayaknya. Ini ada hand grenade. Nice. Oh, ada hookshot kemana nih? Oke, lumayan. Dapat pelurunya bukan? Tadi itu ada treasure di sini guys. Nah, bener banget di atas ya ternyata. Sebelah mana nih? Tempatnya di sini nih guys. Oh ini. Oke oke. Di api-api ya, di perapian. Oke, udah clear daerah sini. Oke, kita coba tes. Waduh, ada bom guys. Tadi gue mau tes bowgunnya ternyata, tapi dilempar sama bom. Tadi ada yang lempar bom sebelah mana tuh? Oh itu di atas. Untung aja nggak kena ya tadi bomnya. Oke. Ini ada jalan. Ini nggak ada jalan. Langsung aja ke sini. Saya melihat ada herbs kuning. Waduh, dari mana lagi tuh bomnya tuh? Oh ini bom di sini. Oh, untung kelihatan ya guys. Cek dulu ke atas, kayaknya ada sesuatu. Ya, kirain bisa ditendang. Ini lumayan guys, dapat red herb ya, langsung gabungin aja. Oke, di sini nggak ada apa-apa lagi. Itu ada tong, kayaknya sih bakal ada musuh tuh di sana. Oh, kita nggak bisa balik lagi guys. Dilemparin sesuatu tadi. Dilemparin drum. Dibakar jalan pulang kita guys. Cobain ya. Nah, tuh, banyak tuh. Mari kita review bowgunnya. Nice. Nah lagi nih. Kita bikin mereka semua ke ujung guys. Suka nih gua senjata kayak gini.
habis peluru, guys. Mantap. Gak habis-habis ya guys dari atas. Ini senjata favorit dari Dawong. Ayo turun lagi. Habis nih kayaknya nih. Ada yang pakai panah guys, ada yang pakai panah. Sambil ambilin dulu hadiahnya. Banyak banget, mantap. Wih, dari mana tuh? Oh, kayaknya dari sini nih. Waduh, ada yang pakai bom juga guys. Sebentar, nah itu dia. Oh, gua ngelihat ada tong di sana. Oke. Satu lagi tuh nggak kelihatan guys. Heal dulu aja ya biar aman. Oh itu dia di sana. Oke. Jalan-jalan. Eits, ada sesuatu. Oh, ini buat turun ke bawah. Ini gak ada apa-apa. Oh, itu ada red herb. Jadi bawa ada red herb. Wajib buat diambil. Oke, nice. Di jump scare guys. Langsung aja pisau-pisauin aja. Parah nih, jump scare mulu. Oke, udah semua. Oh, ini ada satu lagi. Wah, nice. Green herb ada. Wih, mantep nih. Oke, udah semua. Saatnya kembali lagi ke atas. Oh iya, sebentar gue mau cek dulu ada treasure nggak di sini. Oh, ada, masih jauh di depan guys. Harusnya ke, mungkin kita harus ke sini. Oke, okay. Dapat hand grenade. Oke. Harusnya ke situ tuh. Lewat mana ya? Oh, mungkin ada hook shot, guys. Itu tuh dia harusnya ke situ tuh. Harusnya ke sini nih guys. Lewat mana ya? Oh, ini masih ada jalan buat ke atas. Oke. Oh, banyak banget nih granatnya. Ada banyak tong yang bisa kita manfaatin.
Banyak banget yang bisa panah-panah, guys. Ntar di depan gua lihat ada sesosok. Aduh. Oh, oke. Ternyata dia panah juga. Nah, mantap kan? Oh, itu dulu tuh. Nah, yang di atas tuh, guys. Terus tadi di sini ada. Nah, itu dia. Darah gua sisa segitu. Gila aja ya. Kita tunggu dia nembak. Oke. Lainnya tadi kalau nggak salah gue masih lihat satu lagi. Oh, ya penuh guys inventory-nya. Aduh. Ke-combine dong. Ya udah nggak apa-apa deh. Lumayan masih bisa dipakai buat nge-heal. Gua pikir masih ada gitu loh yang merah kan, yang merah sama kuning. Sayang banget nih kalau masih ada di depan. Lawan si bapak lagi, guys. Oh, itu dia di sana. Nah, pakai ini aja ya. Mantap. Pedi headshot kayak. Mantap. Kayaknya lebih worth it pakai sniper ya, guys. Sayang banget soalnya bulgarnya mending buat lawan si Krauser. Oh, itu ada satu guys di sini. Hello. Untung kelihatan ya yang itu. Tinggal satu lagi di sebelah kiri. Kita cek item dulu. Di sini ada item. Ah, lumayan nih. Ada yang berkilau-kilau tadi kayaknya di atas. Nggak ada. Oke. Sekarang tinggal naik ke atas, guys. Oh, kayaknya gua nyasar. Nah, lewat sini, lewat sini. Waduh. Nyasar mulu nih gua di sini. Oh, ini nih. Oke, tangganya ketemu, guys. Waktu di episode Leon juga ke sebelah kanan nyasar mulu, guys. Iya, ada dia lagi. Oh, waduh. Di jump scare lagi, guys. Waduh, kena dua kali. Kita pakai ini aja nih. Nah, itu dia. Kita tunggu dia nembak sampai habis. Oke. Dia nembak ke bawah ngapain? Jump scare berapa kali nih gua nih di sini.
cek inventory dulu. Banyak banget nih granit. Atur-atur dulu guys, sebentar. Jadi mantep nih persediaan granit, ada banyak poin ini reload dulu guys. Oke. Saya cek lagi treasure-nya. Oh, ada di depan. Banyak banget pemanah di sini ya guys. Nah, mungkin cuma satu. Coba di jump scare lagi. Nah, itu tuh. Bawa-bawa RPG dia guys. Keren banget. Masih belum terpantau musuhnya. Kayaknya sih udah nggak ada ya. Semoga udah nggak ada. Oh, itu ada satu. Tadi kayaknya gue lihat di sana itu tuh, tapi nggak kedetek. Mungkin dari sini. Nah, oke, satu. Lagi di sini. Loh, nggak bisa guys. Harus agak maju kayaknya. Ah, itu tuh treasure kita. Hello my friend. Door. Nah, lo dari mana? Tiba-tiba ada. Kita habis-habisin peluru aja ya guys. Pelurunya banyak. Gue pengen tembakin badan biar nggak berubah dia kepalanya. Repot kalau berubah. Oh iya, sama ada treasure di sini. Oke, red eye. Ini tempat Leon lawan Bowser. Oke, inventory-nya penuh, guys. Apakah kita akan lawan Krauser di sini? Dikasih ammo. Bukan, gua ganti langsung aja ya. Siapa tahu lawan Krauser. Ini buang aja deh, nggak pakai. Gila, sombong banget ya guys, dibuang ammonya. Leon, you okay? Yeah. Sorry, Ada. Oh.
We have to get that parasite out of your body. Yeah. But before that, I gotta save Ashley. Fine. Let's split up. Oke, cek map dulu. Kasihan si Leon, guys, kakinya ditusuk. Tiga gerak si Leon juga sih dia. Terkontrol sama si Saddler ya. Tempat ini. Tempat ini yang ada regenerator. Cari Red Hulk 2, guys. Kita cek dulu treasure-nya. Welcome. Got a selection of good things. What are you buying? Udah gak ada yang bisa kita beli ya kayaknya. Come back anytime. Kita save dulu. Di sini aja. Wih, ada yang pakai panah. Nah, itu dia Red Hulk. Langsung begini aja. Senjata terampuh. Be, mantap. Kalau misalkan udah nggak ada yang bisa kita beli, udah nggak perlu ini ya, hemat-hemat lagi duitnya. Ini nih peluru apa tuh namanya, sniper paling berguna, guys. Ih, itu tuh regeneratornya. Semoga nggak di jump scare tiba-tiba dia hidup kan. Takut guys ya Dawong. Nggak mau lihat lagi katanya. Oke, langsung aja kita gabungin. Ini seri satu. Semoga aja di sini kita nggak lawan regeneratornya ya. Usahin juga kalau dilawan. Soalnya nggak ada apa tuh scope infrared. Nggak perlu. Tadi ada satu lagi ya. Nah tuh. Nah yang ini nggak bisa guys. Gue mau ambilnya yang ini. Nah, EMP. Oh, maka di sini kita melawan Krauser. Oh iya benar. Ternyata dia belum mati ya. Oh, Krauser, I'm sorry. I jumped the gun when I reported you dead to Wesker. Mukanya udah banyak luka-luka tuh. Think of all the paperwork I would have to fill out if you were to show up alive. Okay, perlawanan lawan Krauser.
Sebentar gue ganti dulu pakai bowgun ya guys. Akrobat mulu. Guys. Wah. Satu kali loh. Langsung meninggoy. Oke. Gak boleh sampai kena. Kalau gitu langsung ganti aja ya. Nah, jamnya kasih buang dulu nih. Oke. Hampir. Ya. Ganti. Gak boleh sampai blunder. Oke. Jangan sampai blunder guys, jangan sampai blunder. Ya, belum apa-apa udah kena. Ya. Gak ada kesempatan buat menghindar. Oke, udah mati 3 kali guys. Apa harus dilawan pakai pisau ya? Ini tetap gua ambil lah guys si ininya. Maafkan kalau kalian bosen ngelihatnya gua ngambilin peluru TMP. Ini aku pakai ini deh. Langsung pisau guys. Ini gua harus gua kayak keraja ya. Waduh, kenapa sendiri loh. Langsung heal. Set door. Oke. Okay. Gua langsung pisau nih. Kena guys. Salah perhitungan. Ini aja lah. Heal aja ya. Dua kali, aduh, malah kena. Dor. Sip. Ya, itemnya nggak bisa diambil. Sebentar, gua mau heal dulu. Bahaya nih crosser nih. Yang ini aja. Ya. Iya. Oke. Heal lagi guys. Oke, ini aja ya. Oh. Dor, loncat lagi, dor. Setelah 3 kali meninggoy, baru ya. That's a large thing you have there. But I don't like it when men play rough. Ya,
Yah, gak bisa diambil lagi ya kayaknya. Diambil lagi nggak? Oke, kita dapat lampu. Treasure-nya udah semua. Tapi yang tadi tuh di sana ada green herbs dan lain-lain. Ya nggak bisa diambil lagi guys. Sebentar, itu ada. Ada ini nih, banyak nih. Ada tong. Okay. Ya sayang banget guys, gak bisa diambil. Welcome. Gak ada yang bisa dijual juga sih. Maksudnya gak ada yang bisa dibeli juga sih. Tapi gak apa-apa, kita jual aja guys. Thank you. Is that all? Thank you. Come back anytime. Save dulu. Kira kemana nih? Oh, ketemu Saddler. Ini kayaknya sih langsung lawan Saddler ya. You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, oh, the audacity of youth. Oke, kita lawan si ini. Siapa namanya? Ini kita ambil dulu, guys. Mana dia? Oh, hello my friend. Waduh. Ini lawannya nih guys. Sebentar, kayaknya harus dari jauh guys. Atau mungkin jangan pakai ini ya. Gua coba pakai ini guys. Salah, malah gua lempar ke bawah. Kena. Oke. Heal-healan kita ada di mana? Oh, ini. Ini pakai aja ya. Ya kurang guys, udah nggak apa-apa, pakai lagi deh.
Yang jauh. Yo, kena dong. Mungkin harus kakinya ya, guys, atau kepalanya. Ya gua pakai ini aja deh. Sniper, guys. Gua agak-agak bodoh, guys, pakai bowgun-nya. Ya. Harus dari jauh, guys. Dari jauh. Oke, dari jauh. Nah. Hampir. Ya. Dia nggak dekat lagi. Ya oke, gua lumayan ngerti nih. Ya. Oke, let's go, ayo serang, Bung. Oke, kita kabur lagi, ngejauh. Ya, ini terlalu dekat nih kayaknya. Iya, terlalu dekat deh. Lihat pemborosan heal. Jangan sampai habis, guys. Langsung sekarat. Harus dari jauh. Oke. Nah, lu. Aduh, guys. Maafkan gua, guys. This is going to be hard to explain it. Susah banget pakai bowgun ya buat nembakin dia. Ada. Better try a new trick, because that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliche that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Hey, Ashley. Mereka tetap-tetapan, guys. Ashley sama Ada Wong. Oh, enggak ya? Ashley yang ngeliat. Gue pakai shotgun aja, guys. Oke. Mereka lagi bertarung. Oh, ini ada heal. Lumayan. Mengisi kekosongan heal kita, guys. Udah mau habis. Gak bisa ya kita bantuin dia. Kita ambil RPG, guys, yang merah tadi. Oh, ada bom. Oh, oke. Sebentar kalau gitu. Oh, berarti cuma ada satu ya jalannya.
Lari, 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 lari karena kita di waktu, guys. Waduh, ada yang pake panah. Karena kita di waktu, jadi ya ini lagi. Jadi kita lumpuhin aja mereka. Sebentar, ini nyusahin juga sih. Ini aja deh. Ini gua di ini lagi sama dia. Di jump scare lagi ya. Di misi terakhir ini kita nggak bisa item number one, guys. Aduh, 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 untung lewat. Lari, lari, lari. Oke. Lari, lari. Lari, guys, lari, lari, lari. Salah jalan. Nah, loh, mana? Ini apa nih? Oh, iya. Kita punya grenade. Grenade kita banyak, guys. Harus dipakai. Manfaatkan. Oke, hookshot. Oh, granit. Yaitu RPG-nya nembak. Oke, kita masih punya 36 detik, guys. Bisa langsung kasih ini ke Leon ya. Ini gua yang coba. Kita bisa bantu Leon enggak? Ini aja nih. Ya, nggak bisa. Ini begini, kita tembakin matanya. Ya, nggak bisa, guys. Ya udah, kalau gitu. Use this. Kayak ini, guys, kodok bakar jadinya, guys. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Kok bisa ya loncatnya begitu? Tiba-tiba masuk, guys, ke dalam helikopter. Loncatan ajaib Ada Wong, guys. Tamat ya, tamat. Separate ways. Oke, guys. Udah tamat nih. Itu tadi gua skip ya, takutnya kena copyright. Oh, mati 4 kali. Ini gua mati 4 kali di Crusher. Ya, ya gua ingat. Matinya 4 kali di Crusher. Atau 3 kali tadi ya. Parah banget. Oke, guys, jadi itu dia video tentang Resident Evil 4 Separate Ways. Oh, nggak usah lah. Sekarang kita bisa beli Chicago Typewriter dari merchant ya. Kita lihat dulu ada apa di sini. Iya. Oke, guys, jadi Resident Evil 4 Separate Ways resmi tamat ya, guys. Nah, buat next videonya mungkin gua bakal coba mainin yang assignment Ada, sama gua mungkin bakal coba juga
si Chicago Typewriter yang tadi itu tuh yang bisa kita beli. Terus ekstrasnya ada apa lagi nih? Nah, ada Separate Ways, ada Assignment Ada, ada The Mercenaries. Mungkin gue bakal mainin yang ini aja nih guys, Assignment Ada. Di next video ya. Oke guys, kalau gitu thank you banget yang udah nonton videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa buat like, share, dan subscribe channel gue, oke? See you di next video. Bye-bye.